Assalamualaikum. Selamat datang ke Ramli Abdullah BTB Channel. Hari ini Ahad 27 Februari 2022. Pagi ya. Saya bertolak dari Kampung Alu Kuda, surau Kampung Alu Kuda, selepas tazkirah subuh, kerap melalui Jalan Bangku Pau, menuju ke Kampung Bukit Tumbuk, untuk melihat suasana pagi ini. Kalau kita lihat di atas sana, awan masih mendung, tapi pada masa ini hujan berhenti seketika. Sekarang saya melalui jalan pintas, jalan kampung dari Kampung Bukit Tumbuk menuju ke Kampung Batin. Nah, ini kita menghampiri Sungai Buaya ni, jambatan Sungai Buaya, dan saya tengok air sungai ni sudah mula sampai ke tebing. Sudah naik, sudah hampir melimpah. Sekarang kita masuk ke kawasan Kampung Batin. Di sini juga kawasan rendah, ada tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Tapi alhamdulillah untuk masa ni, semasa saya lalu ni, saya belum dengar lagi lah berita orang di sini yang dipindahkan ataupun kosong rumah dinaiki air. Boleh anda semua boleh lihat awan mendung yang tebal. Jadi saya sebenarnya ingin ke pusat kesihatan Sepentaki untuk mengambil ubat, bekalan ubat. Jadi saya ambil peluang lalu Kampung Batin. Ini kita masuk hampir pejabat pos Malaysia, pos laju di Sepentaki. Sebelah belakang tu Kampung Bugis sebenarnya. Kita lalu kot skala rendah. Ini kawasan Kampung Sepentaki. Malam tadi hujan lebat. Waktu subuh masih hujan lagi. Sekarang reda sekejap. Ini Masjid Kampung Sepentaki besar. Kita menuju ke sedang menuju ke dataran Jambatan Angkat atau Drawbridge di sebelah Sepentaki, atau dulu terkenal di sini orang panggil Ujung Tanjung. Matahari kelihatan seolah malu-malu, seperti malu-malu lah nak keluar ni. Kerana awan kita nampak tu, awan tebal. Tetapi awan tu tak terlalu gelap lah, hitam orang kampung kata, tak kok kelabu aja, tapi memang awan tebal lah. Seluruh ruang langit dipenuhi oleh awan. Sekarang saya melalui jalan pantai ni, jalan baru ni yang menghubungkan Jambatan Angkat ke lapangan terbang Sultan Mahmud. Jadi saya lalu ni nak tengoklah keadaan ombak pada hari ni. Jadi ombak masih lagi kelihatan agak besar ombak kerana masih ada tiupan angin, walaupun tiupan angin pada hari ini tidaklah terlalu kuat seperti hari-hari sebelum ni, 25-26 hari bulan. Tapi walau macam mana pun ombak masih lagi agak besar. Di sesetengah tempat di Terengganu,
seperti di Hulu Terengganu. Pada masa ini sudah banyak kampung-kampung yang sudah ditenggelami oleh air, banyak rumah-rumah yang sudah ditenggelami air, dan saya mendapat tahu mereka sedang menunggu bantuan, sedang menunggu bantuan untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat ataupun ke kawasan pusat pemindahan sementara. Ada tempat dikatakan pusat pemindahan pun ditenggelami air. Jadi nampaknya kali ini banjir ini berlaku dengan tiba-tiba. Dikatakan air naik dengan tiba-tiba. Sekarang saya dah sampai di pusat kesihatan Subantake. Tapi saya berhenti ambil ubat, bekalan ubat. Sekarang saya mula perjalanan saya di Jalan Tengku Ampuan Bariah. Itu jalan yang menghala ke lapangan terbang Sultan Mahmud. Sekarang saya sedang mencari tempat untuk sarapan pagi. Sekarang saya lalu ikut jalan lapangan terbang. Di sini ada kompleks sukan, ada hotel. Dulu Hotel Tabung Haji, sekarang katanya dah tukar nama dah. Tukar milik itu, wallah alam lah. Alhamdulillah sekarang ni tidak hujan, tapi memang cuaca mendung lah. Sekali-sekala rintik-rintik, rintik-rintik, renyai-renyai hujan tu ada. Maknanya hujan ni tidaklah betul-betul berhenti. Sekali-sekala renyai-renyai, rintik-rintik. Dan angin masih ada tapi tidak terlalu kuat. Saya belok ke kanan mengambil Jalan Gom Badak sekarang. Jalan Gom Badak, dan saya berhenti di sini di Warung Naimah Kampung Wakaf Tembesu untuk sarapan pagi. Tengok tu ramai orang, ramai pelanggan dia. Sini boleh makan nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak, nasi berlauk, kuih-muih khas semua ada. Alhamdulillah, sedap. Sedap dan banyak. Boleh tengok, boleh. Anda boleh nampak ramai pelanggan tu. Sekarang saya dah makan. Saya mulakan perjalanan saya untuk balik ke rumah. Tapi kali ini, kerana saya nak tunjuk kepada anda semua, pada penonton, kepada anak-anak di Kuala Nerus ini, anak-anak kawasan Mukim Subantake ini, suasana kampung mereka, bagi yang perantau. Jadi sekarang saya balik melalui Jalan Gom Badak ini menuju ke Tok Jembal. Saya ambil jalan Tok Jembal untuk melihat suasana. Tengok angin dah mula kencang. Tengok, boleh nampak pokok tu, pokok kelapa tu bergoyang-goyang daunnya. Nampak angin agak kencang dah. Sekarang saya masuk ikut yang saya kenal ni, Jalan Tok Jembal. Orang kata Jalan Tok Jembal sebab dia menuju ke kampung Tok Jembal. Sini ada padang golf sebelah kiri, sebelah kanan ada lapang sasar. Nanti kita ada kampung sini, kampung tradisional, kampung Pak Tijah, kampung Pak Tijah.
Di sini pun kalau bagi pelancong yang ingin bersarapan, sini pun banyak kedai. Ada kedai yang jual nasi dagang, kedai roti canai, semua ada. Boleh singgah. Sekarang kita nampak sebelah kanan tu ialah Bomber Airport. Bomber lapangan terbang Sultan Mahmud. Sekarang kita mengambil jalan ke pantai Telaga Batin. Di tepi sebelah kanan ialah lapangan terbang Sultan Mahmud. Nampak pagar dia. Dalam kawasan pagar lapangan terbang pun ada air, sebab ada kawasan kawasan air takung. Sini sebelah kiri kita ada banyak pokok oru yang ditanam sebagai penampan, kawasan penampang. Ini sebenarnya kita sedang melalui kawasan yang ditambak. Ditambak untuk memanjangkan lapangan terbang Sultan Mahmud. Ini sebenarnya dulu lauk ni. Kita lalu di atas lauk sebenarnya dulu. Sekarang dah jadi daratan, ditebus guna, ditambak. Kesan tambakan ini ialah banyak pantai-pantai untuk jembal, lapan telipuk yang mengalami kisan teruk. Ini pantai Telaga Batin. Sekarang kita sedang menuju ke pantai rekreasi Teluk Ketapang, kawasan ini. Rekreasi, jadi pagi ni pagi kerja, orang tak ramai lah. Lagipun sekarang dah hujan. Hujan. Berangin. Kata orang, ada orang kata lah. Biasanya selepas sambutan Tahun Baru Cina, dia dah tak ada angin. Dia dah reda. Pulih. Orang Terengganu kata terbuka musim lah. Nelayan boleh pergi menjaring, mancing, mengait. Tapi sekarang tiba-tiba datang angin, datang hujan, sehingga kan ada tempat seperti di Hulu Terengganu banjir, banjir teruk. Jadi ada orang tanyalah macam mana ni, apa yang kita nak tanya. Itulah kuasa Tuhan. Kita boleh sebut saja musim tengkujuh ni atau monsun timur laut dari bulan September hingga bulan Mac, itu yang kita sebut. Tapi Allah boleh buat bila-bila. Biasa-biasa akhir-akhir macam ni dah tak ada bagi. Ni ada bagi. Itulah kuasa Tuhan. Kuasa Allah SWT. Kita hanya boleh menyerbuk secara logik akal. Tapi kuasa Tuhan, kita tak boleh lawan. Tuhan boleh buat apa saja. Kadang-kadang ujian Tuhan ni untuk mengingat, menyedarkan kita. Kerana kita kadang-kadang lalai. Kadang-kadang bila kita senang, kita rasa, kadang-kadang kita terasa kita hebat. Kita boleh buat itu, boleh buat ini. Jadi sekali-sekala Allah uji kita. Untuk mengingatkan kita siapa sebenarnya yang berkuasa. Jadi kadang-kadang bila kita senang, bila kita rasa selesa, tenang, kita terlupa nak menyebut akan Allah. Kita terlupa nak ingat pada Allah. Terlupa. Jadi bila Allah bagi ujian macam ni, kita insya-Allah kembali ingat. Jadi kata ustaz macam itulah, kita ingat pada Tuhan ni bukan masa susah saja. Masa senang lebih-lebih lagi kita kena ingat, sebab kesenangan itu diberikan oleh Allah SWT. Jadi sekarang ni kita berada semula di dataran Jambatan Angkat di Semantake. Jadi ini jalan balik lah
Saya pusing balik semula. Kita lalu ikut, lalu semula ikut Kampung Sepantage nak lihat. Jadi alhamdulillah pagi ini untuk maklumat rakan-rakan semua, pagi ini tak ada hujan. Tidak ada hujan. Hujan reda sekejap. Renyah-renyah ada. Jadi kita kena berwaspada lah. Kita waspada, kita mohon kepada Allah SWT semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan kita semua daripada segala bencana. Jadi kata ustaz, bila kita diuji, kita naklah bersabar. Kita bersabar ni, bersabar dalam melakukan amal ibadat, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan bersabar apabila kita diuji dengan kesusahan, penyakit, termasuklah dengan banjir ni, kita bersabar. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan menyelamatkan kita semua, dan akhirnya Allah SWT memberikan kita kehidupan yang abadi di syurga. Sekarang kita dah sampai di Kampung Bukit Obing, kampung saya, Kampung Bukit Obing. Jadi terima kasih semua, selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum.